Alhamdulillah alladhi ja'ala syahrul ramadhan min abdulis suhur indallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi syahrin, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adim. Salat Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini bisa jadi salat yang sangat dirindukan dan dicemburui oleh orang-orang yang sudah meninggal mendahului kita. Ada jutaan umat kaum muslimin yang telah mendahului kita, kemudian mereka pada prinsipnya ingin melaksanakan ibadah seperti kita supaya menjadi bekal nanti di akhirat kelak, menjadi hujah dan saksi untuk meringankan segala penderitaan nanti di akhirat kelak. Maka alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba Allah yang masih Allah kasih hidayah dan taufik untuk sama-sama kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan doa-doa, ibadah-ibadah yang kita laksanakan pada siang hari ini dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini pula khatib ingin berwasiat terutama kepada diri khatib pribadi, khususnya umumnya kepada kita semua. Marilah kita sama-sama meningkatkan takwa. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahmati Allah, hari ini hari dengan tanggal yang cantik, tanggal 5 bulan April. Hari ini tanggal 25 Ramadan dan di tahun 1445 Hijriah. Dan hari ini juga hari Jumat. Maka hari ini sangat indah buat kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini adalah di bulan Ramadan, mudah-mudahan semua doa yang kita panjatkan diterima dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah sebuah bulan yang menurut banyak beberapa kitab menjelaskan bahwa satu hal yang dicemburui oleh umat-umat selain Nabi, umat Nabi Muhammad terhadap umatnya Nabi Muhammad adalah karena umat Nabi Muhammad dikasih bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa mereka cemburu kepada umat Nabi Muhammad kemudian dikasih dengan bulan Ramadan? Karena Ramadan itu istimewa. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah Ramadan ini adalah bulan mustajab. Kalau di luar Ramadan kita menunggu waktu mustajab, dalam agama kita ada namanya sa'atul ijabah, ada maqamul ijabah. Sa'atul ijabah itu seperti nanti khutib ketika duduk di antara dua khutbah, itu sa'atul ijabah. Antara azan dan iqamah, setiap selesai sholat menjelang buka, ketika dalam perjalanan, ketika hujan, ketika terdolimi, itu waktu-waktu mustajab. Tapi di bulan Ramadan 24 jam menjadi mustajab. Maka memperbanyak doa di Ramadan bagian daripada keutamaan kita. Kemarin saya ada salah seorang guru PNS di daerah Jawa Barat, dia membuat video, dia bercerita. Alhamdulillah saya setelah lulus kuliah S1 jurusan keguruan 6 bulan honorer, kemudian saya diangkat menjadi PNS. Dia bercerita tentang kesuksesan dan kemudahan yang dia dapatkan. Setelah jadi PNS saya juga menikah.
dengan jodoh yang menurut saya Masya Allah luar biasa solehnya. Setelah menikah kami pun bermimpi ingin punya rumah, dan alhamdulillah kami juga punya rumah dalam waktu yang singkat. Setelah kami punya rumah, dia bercerita lagi, kami pun kemudian bisa berangkat haji di saat orang lain harus menunggu haji 20 tahun, 30 tahun, kami pun dengan cepatnya berangkat haji. Kemudian di akhir video dia mengatakan, begitu singkatkah proses ini? Tapi sebenarnya tidak singkat, kata beliau. Sesungguhnya saya ini menghasilkan pencapaian ini itu tidak dengan singkat, walaupun saya setelah lulus kemudian jadi PNS, kemudian punya suami, kemudian punya rumah, kemudian pergi haji, itu tidak singkat, walaupun hasilnya itu terasa singkat. Tetapi kata dia, sesungguhnya saya melakukan investasi doa. Dia garis bawahi kalimat investasi doa. Saya sesungguhnya investasi doa sejak saya SMP. Dia bercerita lagi, karena sesungguhnya ibu saya, sejak saya naik ke bangku SMP, saya disuruh untuk sholat duha dan tahajud, kemudian ibu saya menyuruh saya untuk meminta kesuksesan di masa depan. Memang singkat saya mendapatkan pencapaian jadi PNS, punya rumah, punya suami, kemudian bisa pergi haji, tetapi sesungguhnya itu saya lakukan prosesnya sejak saya SMP. Maka saya istilahkan dengan investasi doa. Dan itu relate dengan pengalaman saya, sehingga menurut saya penting buat kita juga melakukan investasi doa. Kadangkala kalau kita investasi harta, emas yang kita beli, tabungan deposito yang kita kumpulkan, justru bukan kita yang menikmati. Tetapi investasi doa ini bisa kita nikmati dan bisa juga anak keturunan kita yang menikmati. Maka Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita memperbanyak investasi doa. Karena sejatinya tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk doa, jawaban doa itu ditunda karena memang belum waktunya dan belum pas buat kita. Ada kadangkala jawaban doa itu diganti dengan yang lebih baik. Karena kalau kita minta itu kemudian Allah kasih apa yang kita mau, maka bisa jadi madarat buat kita. Dan paling tidak jawaban doa yang terakhir adalah akan menjadi nilai ibadah buat kita yang akan kita temukan di surga nanti. Maka Ramadan menjadi istimewa karena Ramadan bulan mustajab. Maka oleh karena itu memperbanyaklah investasi doa. Yang kedua, kenapa Ramadan istimewa? Karena Ramadan itu di dalam agama kita, di luar bulan Ramadan, malam itu istimewa. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam hari, tidak siang hari. Dipanggilnya Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, disebut dengan malam Isra Mi'raj, itu pun lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu pun terjadi malam hari. Ketika seseorang ingin dekat dengan Allah, kemudian sampai derajat maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah, itu pun harus kita laksanakan malam tahajudnya itu, wa minal laili fatahajjat, malam hari. Dalam Islam itu malam itu istimewa, karena kebanyakan orang sedang tertidur, sedang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bangun, kemudian dia menjadi istimewa. Tetapi hanya di bulan Ramadan lah siang setara dengan malam. Dari hadis Nabi yang mengatakan, man soma ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambih, wa man qama ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan dengan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitupun hadisnya sama, man qama ramadana, barang siapa yang bangun pada malam harinya, sholat terawih dia, sholat tahajud dia, sholat witir dia, menghidupkan malam-malam Ramadan, man qama ramadana imanan, dengan penuh dengan keimanan, wahtisaban dan dengan penuh keikhlasan, maka Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Hanya di bulan Ramadan, siam itu siang hari, qiyam itu malam hari, setara posisinya. Bapak-bapak hari ini dalam posisi sedang bekerja, tetapi ketika bapak-bapak semua melaksanakan ibadah puasa,
maka itu seolah-olah setara dengan bapak melaksanakan ibadah qiyam pada malam harinya. Yang penting syaratnya kita berpuasa dan melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan la taqtasiru ila salat fahasab, tidak hanya salat saja tapi mencari nafkah juga ibadah. Maka oleh karena itu istimewanya Ramadan adalah membuat siang setara dengan malam. Dan yang ketiga istimewanya Ramadan adalah di Ramadan ada namanya kuantum percepatan pahala. Di dalam agama kita ada namanya kuantum percepatan pahala. Kalau orang sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat dihitung dengan 100.000 kali sholat pahalanya dilipat gandakan. Di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Maka kalau kita pengen punya kuantum percepatan pahala, kita harus datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sholat di sana sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya, baca Quran sebanyak-banyaknya, maka akan dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat dan 1.000 kali lipat. Ongkos ke sana mahal, Ramadan biasanya umroh 50 juta. Haji furoda 400 jutaan, haji khusus 250 sampai 300 jutaan, haji reguler sekitar 95 jutaan. Umroh di luar Ramadan itu sekitar 30 jutaan. Tetapi di bulan Ramadan ini kita enggak mesti ke sana bagi yang enggak punya dana. Cukup maksimalkan kita ibadah. Wabil khusus di malam 10 terakhir temukan Lailatul Qadar, maka pahala kita dapat kuantum percepatan pahala manakala kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Tadi malam malam 25. Nanti malam malam ganjil lagi. Kalau puasanya ngikut Muhammadiyah. Kalau ikut NU tadi malam, kalau ikut pemerintah, maka cari masjid. Yang satu masjid NU, yang satu masjid Muhammadiyah, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar tiap malam. Maka oleh karena itu penting buat kita untuk memaksimalkan supaya kita dapat yang namanya Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu kalau diterjemahkan dalam beberapa tafsir Al-Quran, yang pertama Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan. Di Quran surat Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami telah tetapkan pada malam yang penuh dengan keberkahan. Artinya malam Lailatul Qadar itu malam ketetapan. Makanya ketika di dalam surat inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, itu artinya Allah menetapkan grand strategi untuk Nabi Muhammad dalam melaksanakan dakwah dan menetapkan pedoman kehidupan untuk semua makhluk di muka bumi ini, yaitu berupa Al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'an secara global dari Allah turun ke langit. Malam 17 Ramadan adalah turunnya pertama kali ayat Al-Qur'an, Qur'an surat Al-A'laq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Rasul bertahanus di Gua Hira, turunlah Qur'an surat pertama itu. Nah, itulah disebut dengan malam pertama kali turun, yaitu malam nuzulul Qur'an tanggal 17 Ramadan. Adapun turun secara global, Allah turunkan sebagai malam ketetapan bahwa manusia harus memegang teguh pedoman. Lan tadillu in tamassaktuhuma. Tidak akan sesat manusia-manusia yang memegang teguh di antaranya Al-Qur'an dan Sunnah, dan Al-Qur'an sebagai ketetapan Allah yang Allah turunkan ke muka bumi ini pada malam Lailatul Qadar. Bahkan banyak ulama yang mengartikan malam Lailatul Qadar adalah malam ketetapan bagi manusia setahun ke depan. Apakah orang tersebut akan dalam keadaan baik-baik saja imannya, kehidupannya, dari seluruh aspek kehidupannya, maka Allah tetapkan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Yang kedua mengacu kepada surat Al-An'am, bahwa Lailatul Qadar bermakna kemuliaan. Makna yang kedua selain penetapan adalah kemuliaan. Dari mana? Wa ma qadarullahu haqqa qadrih dalam surat Al-An'am. Tidaklah mereka menghormati, memuliakan Allah dengan semestinya, haqqa qadrih. Kenapa malam Lailatul Qadar itu mulia? Karena disitulah
Amal manusia dilipat gandakan bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Khairu min alfi syahrin, itu artinya bukan setara tetapi lebih baik. Kenapa? Karena kebaikan yang Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar tak terhingga. Maka istilahnya khairu min alfi syahrin. Kemudian makna yang ketiga Lailatul Qadar itu bermakna sempit. Inna allaha yasbutu liman yasha'u wa yuqdirulah. Dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du. Sesungguhnya Allah melampangkan rizki bagi manusia yang ia kehendaki dan menyempitkannya. Kata ulama tafsir, kenapa maknanya sempit? Karena pada malam hari itu malaikat-malaikat turun dari langit memenuhi bumi sehingga sempitlah alam dunia ini. Sehingga malam Lailatul Qadar itu diartikan tanazzalul malaikah. Malam di mana malaikat turun. Bukan hanya manusia yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, malaikat saja ingin sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar, turun ke bumi untuk menurunkan rahmatnya Allah kepada kita semua. Sehingga sayang kalau kita kemudian di penghujung akhir ini menjadi pengecut, menjadi mental yang kalah. Karena sejatinya kata ulama bahwa khairul amal khawatimahu. Dalam agama kita itu dikatakan bahwa sebaik-baik amal itu ujungnya. Kalau di awal Ramadan masjid-masjid penuh dengan sholat terawih, bahkan sampai keluar-keluar barisannya, shofnya. Di pertengahan ini sudah mulai ada kemajuan, baris-barisan pun makin maju. Dan di akhir ini makin sepi, yang bertahan hanya di sekitaran 2 baris atau 3 baris. Karena sebagiannya ada yang sibuk di mall membeli baju lebaran. Ada sebagiannya lagi bermacet-macet ria di jalan arah mudik. Maka janganlah jadi pecundang, harusnya jadi pemenang. Karena sejatinya khairul amal khawatimahu. Jangan sampai kita dibilang sayang, di awal kita semangat, di tengah kita semangat, tapi di akhir kita loyo. Maka jadilah pemenang di akhir Ramadan ini, karena sejatinya pemenang itu tidak banyak. Maka oleh karena itu kata Nabi, supaya kita bisa memaksimalkan Ramadan di akhir-akhir ini, Nabi memesankan kepada kita, sumu ka'annaka tasumu muakhiran. Berpuasalah kalian seakan-akan ini adalah puasa yang terakhir. Dan memang betul tidak ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepastian dari siapapun yang memberitakan bahwa tahun depan kita masih bisa menikmati sajian bulan Ramadan ini. Maka maksimalkan Ramadan di akhir ini. Masih ada 5 hari lagi kita untuk bisa memaksimalkan. Al-Quran yang belum khatam, khatamkan. Zakat fitrah yang belum dikeluarkan, zakat mal, infak sedekah yang belum dikeluarkan, keluarkan. Jangan sampai kita menyesal, karena bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka mudah-mudahan di khutbah yang singkat ini mengingatkan kepada kita untuk sama-sama kita berlomba-lomba menjadi pemenang di ronde terakhir di bulan Ramadan ini, agar Allah catatkan sebagai orang-orang yang nanti akan memasuki surga dengan pintu Ar-Royan, di mana pintu Ar-Royan ini disiapkan bagi orang-orang yang berpuasa dengan semaksimal mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamil alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina mawlana Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi husrin
ilal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama menjaga keimanan kita. Sebagaimana ketika Allah mengawali perintah puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, kita dipanggil sebagai orang yang punya jabatan tertinggi, yaitu sebagai orang yang beriman. Karena jabatan-jabatan lain di muka bumi ini akan musnah, direktur akan ada waktunya, gubernur ada masanya, presiden ada masanya. Maka Allah panggil kita dengan jabatan yang tertinggi, jabatan yang dimana kalau kita ingin meninggal ditetapkan sebagai orang yang beriman. Dan kemudian di khutbah yang kedua ini rata-rata khatib berwasiat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambahkan lagi ayat yang sering dibaca oleh khatib di khutbah yang kedua, wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu. Sesungguhnya orang semua akan merasakan kerugian yang nyata kecuali orang-orang yang beriman. Maka penting buat kita untuk menjaga iman kita. Jangan sampai kemudian kita meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia tanpa iman di hadapan Allah itu lebih hina daripada binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Maka sejatinya kita dihargai, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena kita sebagai orang yang beriman. Maka mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam kondisi sebaik-baiknya kondisi, bi ahsanil hal, dengan sebaik-baiknya keadaan kita meninggal, yaitu dengan status beriman. Jaga iman kita, jaga iman keluarga kita, ingatkan mereka senantiasa sholat tepat waktu, ingatkan mereka akan senantiasa menutup aurat, ingatkan mereka agar senantiasa baca Quran setiap hari, ingatkan mereka tentang bagaimana pentingnya ilmu tauhid, bagaimana tentang pentingnya ilmu agama, fikih dan lain sebagainya. Karena sejatinya harta yang kita kumpulkan saat ini tidak akan kita bawa pulang, karir yang kita capai, gelar yang kita punya tidak akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Yang akan menyelamatkan kita adalah iman dan amal kita di akhirat kelak. Innallaha wal malaikata yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa ansakiral muhiddin wa dammir a'da'ana a'daka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falestin. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ta'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.